Senangnya kuliah di FEB UHAMKA, memiliki banyak teman, lingkungan, fasilitas yang memadai kami mahasiswanya. Saat pertama kali masuk FEB UHAMKA, saya berpikir masa depan akan dimulai. Setiap hari saya telah dibiasakan untuk hidup disiplin dan mandiri. Maka dari itu, apa yang saya pelajari adalah apa yang saya minat. Suasana perkuliahan di sini menyenangkan. Di FEB UHAMKA juga banyak banget dukungan fasilitas-fasilitas. Ada mini bank, ada galeri investasi, ada lab kewirausahaan, ada koperasi, ada lab pembinaan startup, ada lembaga kemahasiswaan, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya mahasiswa akan didampingi oleh tenaga-tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, para mahasiswa akan lebih percaya diri untuk bisa masuk ke dunia pekerjaan. Dosen-dosen di sini juga ramah kok, dekat dengan mahasiswanya dan juga enak diajak diskusinya loh. Jika ada pelajaran yang kurang dipengerti, kalian bisa nanya ke dosen langsung atau kalian bisa membuat kelompok diskusi atau dengan teman yang lain. Karakter-karakter seperti kedisiplinan, fokus pada tujuan, etos dalam bekerja, dan saling bekerja sama dibentuk untuk menuju kesuksesan. Pertukaran pelajar loh, jadi kita bisa belajar di luar negeri. Nah, selain itu ada juga perkuliahan umum yang pembicaranya itu orang-orang hebat dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah, alumni FEB UHAMKA Program Studi Manajemen lulusan tahun 2016. Di FEB UHAMKA saya dapat mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri saya. Dan berkat FEB UHAMKA, saat ini saya dapat melanjutkan studi S2 saya di Beijing University of Chemical Technology China, mengambil program studi Business Management. Dan saya bangga menjadi alumni FEB UHAMKA.